TDO adalah teknologi traceability di lingkup processing, di mana semua data-data itu didigitalkan. Program ini merupakan inisiasi MDPI. Teknologi ini baru diterapkan di Maluku, tepatnya di Harta Samudra sejak Februari 2016. Teknologi ini digunakan untuk mempermudah ketertelusuran dan mengurangi human error, juga mengurangi penggunaan kertas. Ikan yang diterima dari nelayan akan diproses secara digital menggunakan timbangan dan scanner dengan sistem TLO melalui local area network. Data yang masuk terhubung dalam satu server yang bisa diakses secara internal bagi siapapun yang terhubung dalam sistem tersebut. Kemudian ke retouching, kemudian packing, dan shipping.